Nah, kembali lagi di channel YouTube Elgin MD ya. Sudah sekian lama tidak bikin konten, kali ini kita akan membuat konten Hino yang terbaru. Kalau dulu masih Hino Euro 2, sekarang yang terbaru adalah Hino Euro 4. Oke. Kali ini kita akan mereview tentang 136 HDL. Jadi kalau dulu 130, sekarang 136 HDL 6 roda yang long sasis. Apa saja yang terbaru dari tipe ini? Yuk simak berikut ini. Yang baru dari Hino Dutro Euro 4 ini ya, di semua tipe Dutro ya, grillnya ini kelihatan lebih besar ya, lebih kelihatan lebih kokoh. Terus fog lampnya dulunya kuning kotak seperti SpongeBob, sekarang bulat putih ya. Jadi kalau era sekarang lebih ke arah milenial, lebih modern. Itu yang pertama. Berikutnya yang terbaru adalah mesin. Mesin ini sekarang N04C ya, kalau dulunya konvensional W04D 130, kalau sekarang yang terbaru ini N04C, dimana dengan mesin yang baru ini mengeluarkan tenaga 136 PS. Tentunya common rail, jadi penggunaan bahan bakarnya lebih irit, tetapi menghasilkan tenaga yang lebih besar. Itulah kelebihan dari yang terbaru ini. Yang terbaru berikutnya tentunya transmisi ya. Kalau dulu transmisinya ini RE50, kalau sekarang RE61 dengan 6 gigi maju dan 1 gigi mundur. Dengan total 7 speed ini mempermudahkan driver ya untuk mengontrol kecepatan, terutama gigi 1, 2, 3-nya. Lebih responsif sehingga dengan laju kendaraan pakai muatan pun kontrol unitnya juga lebih terkontrol semuanya. Yang terbaru lagi dari Hino Euro 4 Dutro ya. Ini turbocharger intercoolernya itu masih kita pakai, tapi kita upgrade, yaitu kita memakai VNT, variable nozzle turbo, yang dimana di dalamnya VNT ini ada kipas ya, kisaran kipas yang dimana sudah otomatis. Fungsinya ketika RPM rendah pun ini bisa menghisap udara dari luar, itu banyak, nggak harus RPM tinggi. Tentunya tujuannya untuk mesin jadi responsif. Seperti itu kelebihan dari Euro 4 ini, dilengkapi dengan VNT. Chassis Hino Dutro Euro 4. Jadi dari sisi chassis ini panjangnya tetap sama, tidak ada perubahan. Bahkan dari sisi ban pun juga sama, 750 ya, tetap sama semua. Tapi yang beda dari ini adalah tonase. Jadi tonasenya dulu 130 HDL 8,25 ton, kalau yang terbaru ini mampu mengangkut 8,6 ton. Itu GVBR-nya ya, keseluruhannya. Dengan tenaga yang besar, 136 PS, tentunya bisa angkut juga lebih banyak tonasenya. Itu dari yang terbaru Euro 4. Ya, kita udah di dalam kabin, interior kabinnya bisa dilihat ya. Kalau dulu warnanya abu-abu, sekarang warnanya coklat gelap ya. Ya, hampir seperti kayak mobil Avanza dari sisi-sisi lainnya. Dari sisi dashboard pun sama, tidak ada perubahan. Tilt and telescopic juga, cuman yang bedakan kisi-kisi AC. Jadi kalau misalnya nanti customer mau modif pakai AC, ini sudah ada semua. Dan tentunya juga dilengkapi yang namanya rear kamera ya, untuk tipe HDL-nya. Terus tidak lupa, di dalam kabin ini sudah ada GPS-nya. Di mana sistem common rail itu kalau ada di GPS-nya bisa tahu nih perbandingan habis solarnya 1:1 itu ada semuanya. Untuk info lebih lanjutnya bisa tanyakan ke marketing Hino atau bisa hubungi saya nanti ya di deskripsi ya. Oke, sekian dari review 136 HDL Hino Dutro Euro 4. Dadah.